الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الحاذرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال أيضا في آية أخرى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, khatib berwasiat pada diri khatib khususnya dan pada jemaah pada umumnya, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam khutbah yang singkat ini, tema yang akan kita bahas ialah memahami ajaran Islam secara menyeluruh atau ajaran Quran Sunnah. Salah satu kontribusi ajaran Islam yang paling terbesar terhadap dunia ialah peradaban yang pernah terjadi pada era Madinah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad memimpin kota Madinah dan segala permasalahan yang ada di kota Madinah tersebut dapat diselesaikan oleh seorang pemimpin yaitu Muhammad Rasulullah. Rakyat yang memiliki masalah kemudian datang kepada seorang pemimpin, maka pemimpin tersebut menyelesaikan permasalahannya hingga ke akar-akarnya. Ini tidak terlepas dikarenakan Muhammad Rasulullah memahami ajaran Islam baik luar dan dalamnya secara menyeluruh, hingga wajar ajaran Islam dijadikan pedoman bagi orang-orang yang non-muslim sendiri sampai sekarang ini. Namun yang terjadi sekarang, kita melihat peradaban yang pernah kita capai mengalami degradasi, mengalami penurunan yang drastis. Muhammad Abduh mengatakan dalam suatu bukunya, ketika aku berjalan-jalan ke negara Eropa, aku melihat begitu sedikit orang muslim di sana, tetapi ajaran Islam ditegakkan. Lain halnya ketika aku berjalan-jalan ke negara Timur Tengah, aku melihat begitu banyak orang muslim di sana, tetapi ajaran Islam sangat sedikit ditegakkan. Ini membuktikan bahwasanya peradaban yang pernah tercapai dahulu pada era Madinah, pada saat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin, mengalami degradasi, penurunan sangat drastis. Ini dikarenakan pemahaman ajaran Islam orang-orang sekarang sedikit demi sedikit terkikis. Oleh karena itu, khatib menyinggung firman Allah yang telah khatib bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang muslim, masuklah kalian ke agama Islam secara menyeluruh, bukan setengah-setengah. Contoh kita melihat sekarang adanya pemahaman sekuler yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Padahal kita mengetahui bahwasanya ilmu dunia dan ilmu akhirat adalah ilmu Allah. Ilmu dunia tanpa ilmu akhirat akan pincang, begitu juga ilmu agama tanpa ilmu dunia akan cacat. Inilah sebab dikarenakan pemahaman ajaran umat Islam sekarang tidak memahaminya secara menyeluruh. Adapun dari pemahaman ajaran Islam yang tidak menyeluruh ini juga akan melahirkan suatu perpecahan, pertumpahan darah dalam kubu sesama muslim itu sendiri. Ini kita lihat terjadi perperangan di Syria. Kemudian saling kafir mengkafirkan antara Sunni dan Syiah. Padahal jikalau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup pada saat sekarang ini, maka beliau akan menangis melihat umatnya saling kafir mengkafirkan, apalagi sampai menumpahkan darah. Bukankah kita mengetahui bahwasanya tugas Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, tidak lebih.
Innama buistu li utammima makarimal akhlak. Tidak untuk saling mengkafirkan apalagi menumpahkan darah. Kita ini manusia. Tugas kita ialah menyampaikan ilmu pengetahuan kepada mereka yang belum sampai kepadanya. Selama mereka tidak mengangkat senjata memerangi kita, kita tidak boleh melawan. Ini yang dicontohkan oleh Rasul. Karena masalah hidayah ialah hak prerogatif Allah, hak kuasa Allah kepada siapa ia mau memberikannya. Dalam suatu firman dikatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha wa huwa alam bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang kau cintai, tetapi Allah Dia sesuka hati memberikan hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki dan Dia lebih mengetahui. Sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kita mengharapkan anak kita agar menjadi baik, agar menjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi jika Allah, takdir Allah tidak berkehendak, maka itu tidak akan terlaksana. Tugas kita hanya berdoa dan berusaha. Tidakkan usah kita manusia, sekelas Nabi, Nabi Daud untuk memberikan hidayah kepada anaknya Kan'an, untuk mau mengikuti ajaran Islam. Nabi Daud sendiri tidak mampu. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah ini benar-benar bukan hak kita, tetapi hak prerogatif Allah kepada siapa yang Ia kehendaki. Ajaran Islam sekarang, kita melihat sedikit demi sedikit terkikis, yang hakikatnya ajaran Islam ialah ajaran cinta damai. Tapi dikarenakan adanya oknum-oknum yang merebelkan Islam, yang memahami ajaran Islam yang tidak menyeluruh, mereka menganggap Islam mereka yang paling benar. Orang-orang Islam yang di luar mereka adalah orang-orang Islam yang sesat. Ini kita lihat seperti pemikiran ajaran Islam ISIS. Mereka menganggap bahwasanya kelompok mereka adalah orang Islam yang paling benar. Orang-orang Islam di luar mereka adalah orang-orang Islam yang sesat. Halal darahnya untuk ditumpahkan. Padahal satu nyawa diambil secara paksa, ars Allah akan berkuncang dan Allah akan membenci hal tersebut. Sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Dari pemahaman ajaran Islam yang tidak menyeluruh akan melahirkan suatu masyarakat yang humanis tapi miskin spiritual. Ini banyak terjadi di kota-kota besar. Mereka tetap melaksanakan ibadah-ibadah mahdoh, sholat puasa, tetapi miskin spiritual. Mereka lebih mementingkan mengumpulkan harta yang banyak, mengoleksi mobil-mobil yang mewah, membangun gedung-gedung yang tinggi. Kalau kita mau jujur, benda-benda tersebut tidak terlepas dari batu, kertas, dan besi-besi yang berharga. Bukan tidak boleh kita menggali segala potensi yang ada di muka bumi ini. Kita khalifah Allah. Tugas kita adalah sebagai khalifah memakmurkan muka bumi ini. Silakan ambil segala apa yang ada di muka bumi ini. Tapi ingat, dari apa yang kita cari ada hak-hak orang miskin dan anak-anak yatim. Ini banyak dilupakan orang-orang yang tinggal di kota-kota besar. Mereka lebih mementingkan ibadah-ibadah individual. Seperti haji yang sudah sekali kemudian haji lagi berkali-kali. Padahal ada orang-orang yang tidak mampu, ada orang-orang yang tidak bisa memenuhi hajat hidupnya. Mereka tidak mau membagikan hartanya sedikit kepada mereka. Sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kita mengetahui bahwasanya umat yang paling terbaik dalam Islam ini ada empat. Yang pertama itu Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali. Mengapa mereka dikatakan umat yang terbaik? Selain mereka pemimpin yang adil dan bijaksana, sebagian harta mereka dibagikan kepada orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Bahkan dalam suatu fikih ekonomi Umar, dikatakan beliau meninggalkan aset lebih kurang 70 hektar ladang kurma. Dan jika dijumlahkan akumulasi semuanya lebih kurang 2,3 triliun. Dan sebagian hartanya diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu dan anak-anak yatim. Memang benar Umar mengatakan, aku wajibkan kepada kalian 3 bepergian, haji, umroh, jihad, kemudian mencari rezeki yang halal. Apabila kita memahami ajaran Islam secara sempit, maka kita akan memahami bahwasanya jihad ini ialah jihad mengangkat senjata. Padahal menuntut ilmu ialah jihad. Keluar dari rumah untuk mencari rezeki terhadap keluarga adalah jihad. Jadi jihad ini maknanya luas. Bukan jihad ini dipandang sebagai jihad mengangkat senjata saja. Kemudian kita memahami bahwasanya haji. Haji ialah ibadah yang paling bagus, sehingga kita merasa bahwasanya dengan uang kita yang banyak haji berkali-kali. Padahal ada orang-orang yang tidak mampu untuk memenuhi hajatnya untuk makan, kita tidak memikirkannya.
Memang benar kalau kita mau membandingkan dengan suatu hadis, haji yang pahala haji ialah surga, kemudian pahala bagi orang-orang yang mau melihara anak yatim adalah surga. Jika kita bandingkan surga yang ada di pahala haji ialah al-hajj mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Kemudian sedangkan dalam hadis memelihara anak yatim ialah kata Rasul, ana wa kafilal yatim kahataini fil jannah. Aku bersama orang-orang yang memelihara anak yatim seperti dua jari ini di surga. Dan kita mengetahui bahwasanya surga Rasul ialah surga yang paling tertinggi. Sedangkan surga yang ada di haji berkali-kali ialah masih universal, masih samar-samar. Dan kita mengetahui bahwasanya surga memiliki tingkatan-tingkatan. Sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Dari pemahaman ajaran Islam yang tidak menyeluruh akan menghasilkan, akan melahirkan suatu marginalisasi, kemunduran. Kita umat-umat Islam sekarang banyak dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis lebih mengindahkan tekstual tanpa mau mengabaikan kontekstual. Padahal kita mengetahui bahwasanya ayat Al-Quran terbagi dua kategori. Pertama, ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabih. Ketika kita berhadapan dengan ayat-ayat muhkam, maka jelas hukumnya. Tetapi ketika kita berhadapan dengan ayat-ayat mutasyabih, yang diperlukan suatu peran akal dalam mentakwilkannya. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fazakkir innama anta muzakkir. Pikirkanlah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang berpikir. Disinilah kita disuruh oleh Allah, manusia, menggunakan akalnya, berijtihad ketika kita berhadapan dengan suatu permasalahan-permasalahan yang memerlukan peran akal. Bahkan seorang hakim, apabila dia mau menyidang seseorang belum tahu titik permasalahannya, kemudian dia berijtihad, dari ijtihadnya tersebut benar, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Tetapi apabila ijtihadnya salah, dia akan mendapatkan satu pahala. Idza hakama al-hakim fajtahidu fa asaba falahu ajrun wa idza hakama fajtahidu fa akhta falahu ajrun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama memahami ajaran Islam tidak hanya dari luarnya saja, tetapi kita memahami ajaran Islam sampai ke hakikatnya, ke dalam-dalamnya, sehingga kita dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Dan peradaban yang pernah kita capai pada era Rasul, yaitu pada era Madinah dulu, akan tercapai pada saat sekarang ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa nafa'ana bihadis sayyidil mursalin wa biqaulihil qayyim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwas samiul alim wa innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yuriduh. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, inna allaha amarakum bi amrin bidafiyati bi nafsih, والثاني بملائكته مسبحة بقدسه والثلاث بكم أيها المؤمنون من الجنة والإنس. وقال الله تعالى قولا كريما, إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما, وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات, إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, والحمد لله رب العالمين. عباد الله, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsyi wal munkar wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al'adzim yadhkurukum fastaghfiruhu lahu yastajib lakum.